أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، ini ayat hari ini 24, sambungan kepada cerita yang lepas. Cerita yang lepas, cerita apa tu? Siapa ingat? Siapa ingat? Ha? Yang makan banyak tu? Ha? Kalau makan banyak ingat okeylah, tapi kalau tak ingat, bila-bila jangan makan banyak. Cerita apa yang lepas? Dia mula daripada ayat 21. Iaitu perintah Allah. Ceritanya ialah tentang perintah Allah kepada Bani Israel supaya sebenarnya berperang. Masuk berperang dengan golongan yang melampau, yang kufur kepada Allah, yang menguasai Palestin ketika itu. Cuma tak disebut berperang, disebut apa? Udkhulu, masuk. Kan? Kenapa guna masuk? Sebenarnya pergi berperang. Dalam ayat 21, pertama Allah kata masuklah bumi Palestin. Musa kata pada kaum dia. Yang kedua, bumi itu telah ditulis untuk kamu. Yang ketiga, jangan kalah. Jangan mengaku kalah dan lari. Apa pengajaran dah? Allah suruh masuk berperang, tapi Allah tak kata berperang. Allah kata masuk, menunjukkan apa? Dia boleh menang. Bila masuk tu, dia lagi tak menang, tak boleh masuk. Bila Allah suruh masuk, mana kamu akan menang lah. Jadi kalau kita nak suruh orang-orang yang beriman, ataupun kalau kita nak berdakwah ke, gunalah bahasa yang mendorong dia, bagi motivasi pada dia. Jangan guna kamu kena pergi berperang, lepas tu mungkin mati. Tak payah sebut lah. Beritahu, masuk. Yang kedua, dorongan dalam ayat ini ialah Allah sebut bumi itu suci. Sebab manusia suka pergi tempat yang suci. Betul tak? Suka pergi Mekah, suka pergi Madinah, suka pergi Palestin, kan? Sebab apa? Sebab bumi itu suci, walaupun dikuasai oleh musuh. Tapi beza tak? Sekarang Allah perintah supaya Musa masuk dengan kaum dia ke Palestin. Masuk untuk apa? Untuk berperang. Tujuannya untuk merdekakan Palestin daripada musuh. Tapi sekarang ramai orang Islam masuk, tujuannya apa? Berbeza. Jadi orang Islam boleh pergi, boleh melancong, tapi bila dikuasai oleh orang Islam. Kalau dikuasai oleh musuh, bukan pergi melancong, pergi membebaskan. Macam ni Bani Israel ni. Kemudian kita juga bila kita berdakwah kena bagi, tadi yang bagi motivasi kan, bumi itu suci dan kamu masuk dalam keadaan kamu akan menang. Yang satu lagi kena sebut amaran. Kalau kamu tak pergi, kalau kamu tak ikut perintah Allah, apa akibatnya? Kena sebut supaya apa? Manusia berada dalam keadaan mengharap dan takut. Apa amaran di sini? Kalau kamu berpatah balik ataupun paling ke belakang, makna kamu
Kamu akan apa? Jangan tengok saya, tengok ayat ujung tu. Kamu akan apa? Rugi. Mana kalau kamu tak pergi berperang, tak ikut perintah Allah, jangan ingat kamu selamat, kamu sihat walafiat, tak ada siapa yang cedera, tak ada siapa ialah jangan. Bahkan akibat yang paling besar ialah kamu rugi dunia akhirat. Boleh faham tak? Ha. Manusia fikir bila tak nak pergi berperang ni sebab apa? Dia ingat dia selamat. Selamat apa? Fizikal dia, harta dia, tak. Kalau kamu tak pergi yang tak selamat. Bila pergi, kalau mati pun selamat di akhirat. Boleh faham cara kita nak bagi orang berfikir? Jangan fikir nak selamat kat dunia. Sebab dunia, selamat macam mana pun kamu akan tinggalkan. Fikirlah nak selamat di akhirat. Kemudian ayat 22, kita nak ulang balik ni. Sebab ayat ni bersambung ni, cerita bersambung. Ayat ke 22, apa mereka jawab pada Musa? Walaupun dah bagi semangat, bagi dorongan, bagi amaran, apa kata kaum dia? Ha? Ha, dia kata dalam Palestin tu ada kaum yang jahat, yang ganas. Jadi kami tak akan masuklah. Sehinggalah mereka keluar. Dah sekiranya mereka keluar, baru kami. Ha, itu menunjukkan apa? Ada maksud tu. Allah nak sampaikan message. Apa dia? Pertama apa dia? Yang pertama sekali dia kata, ya Musa. Musa kata, ya Qaumi. Dia jawab, ya Musa. Biadab. Biadab. Biadab dengan Nabi. Sepatut dia sebut apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hormat Nabi. Tak boleh panggil Nabi dengan nama dia. Menunjukkan pertama sekali, Bani Israel ini biadab. Tak hormat Nabi. Bila tak hormat Nabi, ini nak Allah nak beritahu lepas ni mereka dihukum. Bermula daripada apa? Tidak hormat Nabi, tidak hormat perintah Allah. Yang kedua, penakut. Belum berperang dia kata dah apa dah? Kat situ ada kaum yang jahat. Belum pergi berperang lagi. Ini sifat perangan siapa ni? Yahudi. Orang beriman pergi berperang. Jangan takut pada orang. Ha? Jangan takut pada orang. Tapi takutlah pada Allah. Takutlah bila melanggar perintah Allah. Okey. Kemudian apa lagi pengajaran daripada ayat ini? Ha? Tengok dia kata dia guna inna. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna ni sesungguhnya. Bila kita guna inna? Nak menegaskan. Tengok dia guna inna bila. Dia kata sesungguhnya kami tidak akan masuk sehingga mereka keluar. Sebenarnya bila musuh keluar, mudah tak nak masuk. Bila mudah nak masuk, tak payahlah guna sesungguhnya. Faham tak? Menunjukkan apa ni? Bodoh, bodoh. Tadi penakut ni bodoh pula. Kalau rumah tu kosong, tak ada orang, sesungguhnya. Tak payahlah sesungguhnya. Kemudian fa'in yakhruju, sekiranya. Ini menunjukkan apa pula? Sekiranya mereka keluar. Beza sekiranya mereka keluar dengan apabila mereka keluar. Saya dah sebut minggu lepas apa dia? Ah, tak mungkin berlaku lah. Kalau izah tu mungkin berlaku. Kalau in, mana mereka tak yakin kawan tu keluar tapi guna inna juga sesungguhnya. Tengok dalam satu ayat banyak tak pengajaran. Kadang-kadang dalam huruf pun ada pengajaran. Tapi kalau baca saja apa dapat? Idgham al-gunnah inna dua harakah. Okey, ayat 23. Pengajarannya apa? Telah berkata dua lelaki yang takut pada Allah. Apa pengajarannya? Ada dia kalangan dia orang tu ada yang biasanya dalam kumpulan yang jahat tu ada yang beriman. Tapi biasanya ramai ke sikit? Dua orang je. Dua orang je. Nak begitu nak beriman ni memang susah. Memang sukar. Lepas tu Nabi kata dalam 1000 tu seorang je masuk syurga. 999 masuk neraka. Kemudian lelaki ni
Apa kelebihan dia? Apa keistimewaan dia? Ada harta? Bukan. Ada pangkat? Bukan. Apa yang Allah puji pada dua lelaki ni? Ha? Ya Allah. Kalau saya kata, alhamdulillah Allah bagi nikmat pada saya. Nikmat ni sangat-sangat besar. Orang bertanya, apa ustaz? Ustaz dapat berapa juta? Tak. Allah bagi nikmat pada saya. Saya sentiasa takut pada azab Allah. Saya sentiasa takut nak buat dosa. Orang tak perasan itu nikmat. Betul tak? Punca semua masalah manusia ialah tak takut pada Allah, tak takut pada azab. Bila tak takut buat dosa 24 jam masuk neraka. Oh, musibah paling besar, tak takut pada Allah. Sebab tu Allah sebut khusus ni. Dua lelaki ni nikmat apa? Bukan rezeki, bukan pangkat, bukan kuasa. Takut pada Allah. Boleh faham? Yang kedua nikmat apa? Nikmat apa pada lelaki ni? Berani. Berani. Orang beriman mesti berani. Kalau penakut, bukan beriman. Pergi masjid, pergi umrah, nak cakap pada anak pun takut. Ha? Bukan beriman itu. Nak cakap nak tegur suami pun, bang, boleh tak tutup TV pergi masjid? Takut je. Umrah dah 10 kali. Umrah 10 kali. Faham tak? Aku tegur. Kalau aku tegur kan, kurangkan belanja makan. Ya Allah. Pergi umrah, pergi Palestin lagi tu. 3 kali pergi. Penakut hapas. Tak faham tak? Allah nak beritahu ni. Orang beriman tak takut. Tengok, dua lelaki je tapi berani. Takut gaduh. Ha? Ha, takut gaduh. Bukan takut pada Allah. Dia Asiah bergaduh tak dengan Firaun akhirnya? Bergaduh. Sebab nak beriman dengan Allah, dia takut pada Allah, mesti bergaduh pada suami yang tak beriman. Bolehkah? Boleh lah bergaduh ustaz. Macam lah tak pernah bergaduh. Ha? Okey. Kemudian kata lelaki ni pun sama. Dia kata masuk melalui pintu pun ada pengajaran. Masuk melalui pintu. Apa pengajaran? Ha? Cerdik macam mana? Tak, kenapa masuk melalui pintu? Ah, satu menunjukkan berani. Yang masuk pintu belakang ni penakut. Sebab itulah Nabi. Nabi bila nak masuk memerangi apa-apa, Nabi masuk melalui pintu depan. Satu masa, sahabat pergi serang Musailamah Al-Kazzab yang murtad, yang mengaku Nabi. Jadi kawasan dia dikepung. Ada seorang sahabat nama dia Al-Barak bin Malik. Pintu tertutup, pintu kunci. Dia kata pada sahabat, kamu campak aku ke dalam kawasan Musailamah untuk aku buka pintu supaya kamu masuk melalui pintu, bukan melalui belakang, bukan panjat dinding. Jadi nak masuk juga melalui pintu. Sebab apa? Adab yang kedua, berani. Kalau masuk pintu belakang, penakut. Orang Islam mesti berdepan. Tak boleh pukul curi. Boleh? Macam kita lah, kita biasa tak tegur orang. Biasa, tapi daripada belakang je, daripada jauh je. Kawan tu datang dekat, diam je. Penakut lah. Okey, kemudian kehebatan lelaki ni apa dah? Cerdik lagi. Faiza dakhaltum, bila kamu masuk je, kamu akan menang. Ah, cerdik. Sebab apa cerdik? Allah dah janji apa? Bumi Palestin ni untuk kamu. Mana kamu akan menang lah. Kenapa tak? Kemudian Allah kata dua lelaki ni, fatawakkalu alai in kuntum mu'minin. Itu apa tu? Ha, lelaki ni beriman. Apa bukti antara ciri-ciri orang beriman? Iaitu dia tak bergantung pada kekuatan fizikal. Dia tak bergantung pada bilangan tentera yang ramai. Dia tak nampak bilangan musuh ramai, kita pun mesti kalah. Tak. Bergantung pada Allah. Bila bergantung pada Allah, musuh ramai pun boleh menang. Boleh faham? Ada tak dalam sejarah? Bila sahabat bergantung pada bilangan ramai, kalah. Allah bagi kalah. Dalam peperangan apa? Tak.
Itu bilangan tentera Islam dalam Uhud ramai pada Badar, tapi orang kafir lagi ramai. Tak, ini dalam peperangan tentera Islam ramai, tentera kafir sikit je. Akhirnya Allah bagi tentera Islam kalah walaupun ramai. Peperangan apa? Hunain. Hunain, tentera Islam 12,000. Tentera musuh 4,000 je, tapi Allah bagi tentera Islam kalah. Sebab apa? Sebab mereka bertawakal pada bilangan ramai. Kami dah ramai, mesti menang. Habis Allah bagi kalah. Jadi tawakal bukan pada senjata, bukan pada bilangan. Bergantung pada Allah. Okey, kita sampai situ kan? Yang tu pun dah terkejut. Macam mana nak pergi berperang? Okey, ayat 24 ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu. Ini bersambung ni. Sebelum ni kata dua lelaki kan, masuk je, kamu akan menang. Serah pada Allah, tawakal pada Allah. Apa jawab kaum Musa pula? Qalu. Mereka berkata, wahai biadab lagi ya, wahai Musa. Kita panggil wahai Nabi Allah. Inna sesungguhnya kami lan nadkhulaha. Tidak, la ni tidak sekali-kali. Nadkhulaha, kami tidak sekali-kali kami akan memasukinya abadan, selamanya. Ha, tengok dia guna bahasa lan lagi, abadan lagi, penakut sangat. Madamu, madamu mana selagi mana mereka di dalamnya. Di dalamnya ni apa? Bumi yang suci. Lagi biadab dia kata kepada Musa, fazhab. Maka izhab ni kalau belajar bahasa Arab fi'il apa? Fi'amah menunjukkan apa? Arahan. Patut arahan ni datang daripada siapa? Orang atas kepada bawah. Sekarang siapa perintah siapa? Lagi-lagi biadab Bani Israel dia perintah pada Musa. Kamu pergi. Kan? Pergilah. Anta, engkau. Saya tak tahulah kalau orang Melayu ada masa sambil Bani Israel ni, dia demo kat luar ni sebab Bani Israel tak beradab sangat dengan Musa. Ha. Orang Melayu pantang tak beradab dengan Nabi walaupun dia tak solat sangat pun. Maruah. Takkan Melayu hilang di dunia. Pergilah engkau wah Rab. Apa makna Rab? Pencipta engkau. Ini lagi beda. Dia suruh siapa pergi? Musa dan mana Tuhan? Tuhan, orang kafir tahu Tuhan kat atas. Orang kafir bila tanya Tuhan kat mana, dia jawab atas. Orang Melayu kalau tanya Tuhan kat mana, di mana-mana. Jadi bila Tuhan kat atas, Bani Israel kata apa? Pergilah engkau dan Tuhan engkau. Maknanya dia perintah siapa pula? Tuhan sila turun, pergi dengan Musa mu. Lagi biadab. Faqatilah, maka beranglah kamu berdua. Berperanglah. Qatilah ni dua orang ni. Kalau qatil, perangilah seorang. Kalau dua orang, ada tambah alif. Dua orang ni merujuk kepada siapa? Musa dan Tuhan. Faqatilah, maka berperanglah oleh kamu berdua.
Habis kami buat apa? Inna sesungguhnya kami hahuna di sini qaidun. Qaidun apa dia? Ha, orang-orang yang duduk saja. Tengok bahasa tu. Apa maksud tu? Pertama, kamu dengan tuan kamu pergi. Yang kedua, kami kami bukan setakat tak pergi, tapi kami duduk kat sini. Apa maksud tu? Ha? Paling-paling kurang, paling-paling kurang dia kata apa? Okey, kamu pergi dengan tuan kamu, kami pertahankan kamu berdua daripada belakang. Okey juga kan? Tapi dia kata apa? Kami duduk tengok je. Tengok apa berlaku. Wait and see. Oh, biadab tak? Ini Bani Israel tahu tak bangsa yang paling mulia ketika itu? Tapi akhirnya jadi paling biadab. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Bangsa paling mulia boleh menjadi bangsa yang paling biadab dan paling dilaknat oleh Allah. Apa pengajaran? Dia ha? Maknanya kemuliaan manusia bukan mesti berterusan. Ha, bukan mutlak. Yang kedua, Bani Israel ada kitab tak? Ada Nabi tak bersama mereka? Ada. Jadi walaupun kamu ada Al-Quran, walaupun kamu ada ustaz, tapi kalau tak ikut perintah Allah, kamu kemungkinan dilaknat. Bahkan ada kata-kata ulama, siapa baca Quran tapi tak ikut, Quran melaknat dia. Melaknat siapa ni? Pembaca. Bukan yang tak baca. Yang baca kena laknat, yang tak baca boleh tak? Oh, bahaya tu. Betapa ramai orang yang baca dia ingat dia okey. Tak, ni bukan setakat baca ni, digelarkan ahli kitab pun dilaknat. Boleh? Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat Bani Israel. Ada kitab, baca tapi tak ikut. Qala, apa Musa jawab setelah Bani Israel ini begitu degil? Ha, dia berkata Rabbi, ini aku la amliku, tidak aku menguasai. Amliku dah jadi bahasa Melayu milik. Milik-milik daripada malik. Kan? Aku tidak memiliki. Setelah kaum dia dah degil sangat, tak nak masuk juga, Nabi Musa mengadu pada Allah. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak memiliki illa malaikat ataupun kecuali nafsi diriku wa akhi dan seorang ke ramai ni? Seorang. Harun ni abang ke adik? Abang ke adik Harun? Ha? Apa dia? Yelah, adik-beradik lah. Musa dengan Harun memang adik-beradik. Cuma abang ke adik? Hmm? Ha, siapa lagi nak teka? Hmm? Adik, ada dalil? Teka juga. Musa minta dengan Allah bantuan tak? Jadi mesti adik. Okey, jawapannya ialah sebenarnya Allah tak sebut adik ataupun abang. Allah tak sebut. Ha, Allah tak sebut. Akhir dalam bahasa Arab adik-beradik. Mungkin abang, mungkin. Ada ulama kata Harun ni abang pada Musa. Ada kata Harun adik pada Musa. Kan Musa dilahirkan ketika Firaun umumkan mana-mana anak Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Yang Harun selamat. Kenapa Harun lahir sebelum tu? Itu pendapat. Tapi Allah tak beritahu siapa abang, siapa adik. Kenapa? Tak penting, tak penting. Okey. Sesungguhnya aku tidak memiliki, semua dah
degil, keras kepala, penakut, maka aku tak ada siapa kecuali aku dan saudaraku Harun. Maka Musa berdoa, fafruk. Maka fafruk apa dah? Fafruk mana pisahkan. Pernah dengar tak mufarakah? Mufarakah daripada farqun. Maka pisahkan. Ini doa Musa. Pisahkan bainana, di antara kami, wa baina, dan di antara kaum yang fasik. Siapa kaum yang fasik ni? Bani Israel. Apa apa yang menyebabkan dia fasik? Tak ikut apa? Dia tak ikut pergi berperang. Tak ikut berperang ni sebenarnya dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Jadi salah satu pengertian fasik ialah buat dosa besar. Yang kedua, buat dosa kecil berterusan. Itu fasik. Siapa yang minum arak, dia fasik. Siapa yang buka aurat setiap hari, fasik. Sebab dosa kecil tapi berterusan. Okey, sebenarnya doa ni apa dia? Apa intipati doa ni? Makna sekarang aku dah cakap, aku dah suruh Bani Israel ni tetap degil, kerah kepala, penakut. Maka sekarang jauhkan aku dengan daripada mereka. Boleh tak kita jauhkan diri daripada orang fasik? Boleh tak? Ini dalil. Tapi Musa buat apa sebelum Musa berdoa? Dia dakwah dulu. Kita dakwah pun tak, cakap pun tak. Okey, kita dah tidak ada hubungan. Ada tak contoh lain? Boleh kita tinggal orang fasik setelah kita berdakwah? Boleh kita pulau dia? Ada tak dalil lain? Yang tiga orang yang tak pergi perang tu kan? Yang tiga orang ada hadis tiga orang yang tak pergi perang. Tiga orang sahabat yang tak pergi berperangkan. Antaranya Ka'ab bin Malik. 50 hari. Lagi? Nabi tinggal tak Mekah? Nabi tinggal Mekah pun termasuk Nabi meninggalkan ataupun memulakan orang-orang kafir dan fasik yang ada di Mekah. Pemuda Kahfi, dia tinggal tak masyarakat yang fasik, yang kafir? Itu dia panggil fafruk. Boleh. Tapi setelah mereka berdakwah dan mesej dakwah dah sampai. Okey. Qala. Dia berkata. Dia ni pula siapa ni? Allah. Dia berfirman. Kalau Allah kita sebut apa? Firman. Kalau Nabi? Kalau manusia? Melayu. Kalau bahasa Arab, kalau manusia dalam bahasa Arab, qala. Kalau Nabi? Qala. Kalau Allah? Qala. Mana lebih baik? Sama ke berbeza? Sama aja. Faham? Bahasa Arab semua qala. Tapi Melayu konon beradalah kalau Allah berfirman. Tapi bahasa Arab qala aja. Okey, dia berfirman, fa innaha, maka sesungguhnya. Ya. Ia ni balik pada apa ni? Al-ardu muqaddasah, bumi yang suci tu. Ya Allah kata untuk Bani Israel asalnya bila mereka beriman. Tapi akhirnya sebab mereka degil, mereka tak ikut perintah Allah. Allah kata bumi Palestin yang suci itu muharramatun. Diharamkan. Alaihim. Nya tu balik pada bumi yang suci Palestin. Ke atas mereka. Berapa tahun Allah haramkan? Tengok balasan. Bila Allah suruh masuk, tak nak masuk. Akhirnya Allah suruh masuk, Allah nak bagi tempat yang suci. Bagus tak? Tiba-tiba dia tolak. Maka hukumannya dia tak akan masuk. Berapa lama ni?
40 tahun. Kenapa 40 tahun? Pernah dengar tak nama buku orang Melayu selalu belajar? Hadis Arba'in. Pernah? Tak pernah. Yusuf, Yusuf Arba'in? Pernah? Ha, 40 lah tu. Hadis 40. Satu lagi Yusuf Arba'in, Yusuf 40. Okey, kenapa 40? Jawapannya pertama, jawapan pertama ialah kita tak tahu apa hikmahnya. Serah pada Allah. Kalau Allah sebut angka ni macam solat 4 rakaat, apa rahsia? Tak tahu. Subuh kenapa 2? Wallahu a'lam. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, ini pandangan ulama. Dia kata 40 ni supaya apa? Biasanya 40 ni umur matang kan. Supaya dalam tempoh Bani Israel diharamkan masuk Palestin, ada generasi baru yang sampai umur 40 tahun. Generasi baru yang tak sama dengan generasi lama. Itu pandangan ulama lah. Okey, apa berlaku ni? Mereka pertama tak boleh masuk Palestin. Yang kedua, yatihuna. Mereka itu cuma apa tu? Dia merayau. Ha. Bingung-bingung. Merayau-rayau ataupun kebingungan. Kebingungan, bingung. Fil ardi, di bumi. Bumi mana ni? Ya. Sini ini Syam kan? Apa ni? Jordan. Lagi? Syria. Lebanon, ini Palestin kan? Sini Mesir. Jadi mereka tak, Allah perintah masuk Palestin, dia tak masuk kan? Mereka duduk kat sini. Jadi ada pendapat ulama, mereka merayau sekitar kawasan ni, Syam. Antara Syam dengan Mesir. Berapa luas ni? Ada pendapat mengatakan ni kalau berjalan sebulan. Apa berlaku? Dia duduk kat sini, dia keluar pagi, nak cari jalan keluar. Keluar apa tu? Tengok-tengok, dia patah balik, duduk kat sini waktu maghrib. Tempat yang sama. Besok dia keluar lagi. Pagi-pagi buta, pusing-pusing tengok. Maghrib duduk tempat yang sama. Berapa lama? Oh, bukan setahun. Bukan 2 tahun, 40 tahun. Tapi Ustaz, kalau kita bandingkan situasi masa ni yang dicerita dalam Quran dengan situasi sekarang ni, orang Islam lagi bingung apa pun nak buat? Tak, sekarang musibah yang menimpa umat dahulu tak sama dengan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Yang menimpa umat dahulu direct terus. Jadi kera ke, jadi babi ke, sesat terus ni. Tapi yang menimpa umat Nabi Muhammad secara tak langsung. Tak adalah jadi kera ke, sesat 40 tahun, tak ada. Yang ada apa dia? Yang ada fawailun lilqasiyati qulubuhum. An zikrillah. Allah kata celakalah bagi qasiyah, apa dia? Yang keras. Qulubuhum, hati mereka. An zikrillah. Ha, musibah menimpa umat Nabi ialah bukan sesat 40 tahun. Tapi hati mereka lupa pada Allah. Cukup. Ini lagi bahaya kan? Sebab apa? Dia tak sedar. 3 hari tak berzikir. 10 tahun tak solat, tak rasa apa-apa. Ini sesat bukan 40 tahun, mungkin 60 tahun. Ada sepanjang umur dia tak solat. Boleh? Bila kita dengar ni, sedih tak yang menimpa Bani Israel ni? Sesat merayau 40 tahun. Ha, cuba bayangkan, anak kita keluar pagi, balik malam, tempat yang sama. Besok keluar pagi, balik malam, tempat yang sama. 40 tahun, cuba bayangkan, sedih tak? Ha, jangan sedih. Sebab apa? Allah kata fala ta'sa. Maka jangan ta'sa pada. Jangan sedih. Bila Allah kata jangan sedih,
Bolehkah kita bersedih? Tak boleh, haram. Haram kita bersedih. Bila perintah pada Musa, perintah pada semua orang beriman. Arahan pada ketua, arahan pada orang-orang di bawahnya. Maka jangan engkau bersedih. Sebab apa tak boleh sedih? Sebab mereka kaum yang mereka melawan Tuhan. Kenapa nak sedih pada orang yang lawan Tuhan? Kalau keluarga kita, kita sedih di atas dasar hubungan kekeluargaan, itu fitrah semula jadi. Jadi kita sedih sebab anak kita. Tapi dalam kerangka yang besar, kita tak boleh sedih. Walaupun anak kita, siapa yang cipta anak kita? Allah, siapa yang cipta kita? Sekarang anak kita bukan lawan kita saja, tapi lawan pencipta dia. Macam mana kita boleh sedih kepada orang yang melawan pencipta? Kalau anak derhaka pun kita dah marah tak? Anak derhaka. Marah tak? Marah. Ini hamba derhaka pada Allah. Sebab itu dalam surah Luqman, cuba buka. Bahagian akhir surah Luqman. Surah 31 kan? Ayat 23. Ayat 23. Wa man kafara fala yahzun. Okay. Cuba terjemah. Waman kafar. Siapa yang kufur, fala yahzunka. Janganlah kekufuran orang itu mendukacitakan engkau. Jangan. Nabi sedih tak bila berdakwah orang musyrik tak beriman? Nabi sedih. Sebab tu Allah larang, jangan sedih. Kenapa kamu nak sedih? Dia lawan aku. Sama lah ni. Kenapa kamu nak sedih walaupun dia sesat 40 tahun? Sebab berapa kali kamu suruh dia, kan? Dan ada jaminan daripada Allah, kamu akan menang. Bumi itu pula suci. Suci ni makna Allah bagi pada orang terbaik. Itu pun kamu tak nak. Dan kamu biadab dengan Nabi, dengan Tuhan kan? Suruh Tuhan turun pula pergi berperang. Memang patut mereka ditimpa musibah ni. Bolehkah? Ustaz, kalau kita ketahuan ataupun adik-beradik ke, saudara-saudara ke, yang kita tahu memang fasik ke, ada yang tak solat, tak apa, ditimpa musibah, macam mana kita punya rasa, so, kita punya kita reaksi kepada dia dalam tak? Nabi kata apa? Bila kamu lihat kemungkaran, kamu orang beriman, bila melihat kemungkaran, apa sikap orang beriman? Dia cegah kan? Dia cegah dengan, pertama dengan tangan. Kalau tak mampu, dengan mulut. Kalau tak mampu, dengan hati. Cukuplah. Kalau kita dah buat tiga-tiga step tu, tapi walaupun buat tiga step, jangan putus asa. Teruskan sampai, sampai bila? Sebagaimana Nabi Nuh berdakwah pada anaknya sampai, sampai dia nampak anak dia, last kali tak nampak, habis. Jangan putus asa. Itu terhadap kekufuran dia, Ustaz. Ini kalau dia ditimpa musibah. Contohnya dia accident lah contoh misalnya. Tak, kita berdoa semoga Allah pertama apa dia? Bagi hidayah dulu. Sebab tak ada faedah kita berdoa dia sihat.
sedangkan dia dalam kekufuran. Lagi dia sehat, mungkin lagi dia kufur. Jadi pertama, ya Allah, bagilah hidayah padanya. Sebab itulah Nabi bila ziarah orang Yahudi sakit, apa Nabi buat pada orang Yahudi yang sakit ni, yang nazak ni? Nabi ajar dia mengucap, Nabi berdakwah. Nabi tak kata, ya Allah, bagilah dia sembuh. Faham? Sebab sembuh dengan hidayah, orang Yahudi itu lagi perlukan hidayah. Berapa ramai yang sehat walafiat tapi tak dapat hidayah? Dan berapa ramai yang sakit mati dalam hidayah? Boleh? Jadi kita berdoa supaya Allah bagi hidayah padanya. Ini nak suruh Musa semua tumbuk-tumbuk ni. Tak, dia Musa ni disebut dia memang kuat. Dia memang kuat. Sebab tu dia tumbuk kawan tu boleh mati. Dan pernah dengar tak cerita dia tumbuk malaikat maut sampai terkeluar biji mata? Oh, tak pernah dengar. Itu hadis sahih tu. Malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia tumbuk, terkeluar biji mata. Sebenarnya takdir Allah belum sampai lagi ajar dia. Ada pendapat mengatakan sebab apa dia tumbuk, sebab malaikat maut tu dia masuk rumah dia tanpa minta izin. Ada pendapat mengatakan itu sebabnya. Jadi Musa lupa bahawa malaikat maut nak masuk tak perlu minta izin. Kalau minta izin, okey tak? Okey, jadi Musa ni kuat. Tapi Musa ni kadang-kadang tak sabar. Ha, buktinya dalam surah Al-Kahfi. Walaupun dia berjanji dengan Khidir, tapi dia tak boleh nak sabar. Tapi kita ingat, dia tak boleh sabar sebab apa? Ada sebab. Sebab yang Khidir buat tu benda yang bercanggah dengan syariat. Bunuh budak, salah. Pecahkan kapal orang miskin, salah. Dari segi syariat memang salah. Cuma dia terlupa, dia pernah berjanji. Dia berjanji tak nak tanya, tak nak persoalkan, kan? Jadi dalam bab berdakwah dia sabar. Tapi dalam kes lain, Musa ni ada pendapat mengatakan dia kurang sabar. Sebab tu Allah kata pergi belajar lagi dengan Khidir, pergi belajar. Dalam dalam bab berdakwah Musa sabar. Sebab tu Nabi bila Nabi dihina oleh orang musyrikin Mekah, Nabi ingat kisah siapa? Motivasi kepada Nabi kita Muhammad ialah kisah Musa. Nabi sebut dalam satu hadis, Musa disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada aku. Nabi, kalau Nabi cakap, sahabat berebut tak nak taat. Berebut. Sahabat-sahabat lah. Tapi pengikut Musa ni, bila Musa suruh kaum dia, berebut nak lawan. Jadi Nabi kata Musa ni diuji sangat besar, disakiti oleh pengikutnya tapi dia sabar. Maka akulah tak seteruk Musa, aku kena lebih sabar. Okey. Jadi dalam bab berdakwah tu lagi kena sabarlah. Sebab tujuan kita bukan nak belasah kawan tu, nak suruh dia beriman. Kalau kita tak sabar, macam mana dia boleh mendengar dengan tenang, kan? Macam mana dia boleh dapat hidayah? Kita sendiri pun tak sabar. Okey. Musa dapat gelaran Nabi yang terbaik di kalangan Nabi nombor satu di kalangan Bani Israel. Ini dakwah, Musa dakwah tabligh ni je. Dakwah tabligh? Sudut apa tu? Dia keluar untuk berdakwah. Adakah dia seimbang dengan apa yang dicerita dalam Al-Quran ataupun
rekaan kumpulan tertentu. Tak, dakwah ni Nabi kata apa? Kul hazi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Allah kata pada Nabi, wahai Nabi, katalah hazi sabili, ini jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku mengajak orang kepada Allah. Ala basirah, berdasarkan dalil, bukti yang nyata. Siapa lagi yang berdakwah bersama Nabi? Ana wa manittaba'ani, dan orang yang pengikut aku. Dakwah pengikut aku sama dengan aku. Okey. Nabi berdakwah peringkat awal di mana? Di Mekah. Nabi dakwah pada keluarga dia Khadijah, kepada sepupu dia Ali bin Abi Talib, pada sahabat dekat dia Abu Bakar kan. Dan kepada pakcik-pakcik dia yang di Mekah. Lepas tu dah lama berdakwah di Mekah, orang Mekah tak terima. Baru Nabi keluar ke mana? Taif. Dan Allah pun sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Lepas tu pergilah keluar. Satu. Yang kedua, sebenarnya setiap bumi Allah ada pendakwah dia. Kalau India ada pendakwah berlambak dah. Kalau di Saudi ada pendakwah dia, ada je ulama. Tak ada tempat yang tidak ada pendakwah dan tidak ada ulama. Jadi kalau orang Malaysia, kalau tanya pendapat saya, berdakwah di Malaysia lah. Ramai lagi tak? Banyak lagi tempat yang masjid dakwah tak sampai di Malaysia. Banyak lagi kawasan pedalaman, di Kelantan, di Hutan Pahang, di Sabah, di Sarawak, banyak lagi. Berjuta lagi manusia yang dakwah tak sampai. Kenapa kamu duk pergi jauh? Faham tak? Yang jauh tu ada ulama ada, ada pendakwah ada. Saya pun tak faham. Kenapa nak pergi India, nak pergi ke Pakistan? Kadang-kadang anak isteri terbiar. Kan? Anak isteri baca Quran pun tak faham. Kadang-kadang isteri buka aurat, suami pergi India. Mana boleh? Mana boleh? Ku anfusakum ahlikum. Jadi kalau tanya pandangan saya, berdakwahlah di Malaysia. Terlalu banyak peluang-peluang untuk kita berdakwah. Dan orang Malaysia, rakyat Malaysia berjuta-juta lagi yang dahagakan dakwah, dahagakan ilmu, tapi ilmu tak sampai pada mereka. Wallahu a'lam. Orang Indo, kalau dia ada ilmu yang orang Malaysia tak ada, okeylah. Tapi kalau ilmu yang dia bawa tu orang Malaysia pun dah ada, bagi saya kenapalah, maaf saya cakap, kenapa kita nak keluarkan kos untuk dia mengajar kat sini kan? Sedangkan orang Malaysia pun ilmu lebih kurang sama je. Betul tak? Tengoklah di masjid ada setiap malam ustaz mengajar. Berlambak dia, masyarakat tak berubah. Bukan sebab ustaz, bukan tak sebab tidak ada penceramah daripada luar, tak. Kemudian kalau penceramah daripada luar datang, berapa ramai yang berubah, berapa ramai yang memeluk Islam? Okey. Saya baru balik daripada Sabah. Allah mencela dalam Quran kan, orang yang tak memuliakan anak yatim. Kan? Allah kata, yukazibu bidin. Tanda kamu tak beriman dengan hari akhirat ialah kazalika yad'ul yatim. Kamu tak peduli pada anak yatim. Berapa ramai anak yatim di Malaysia tak dipedulikan? Sebab apa? Ustaz penceramah dok fokus kat masjid. Anak yatim tak ada kat masjid. Orang miskin jarang pergi masjid. Jadi saya pergi tempat saya biasa pergi di Sempurna. Kita dah pergi 2 tahun, tapi minggu lepas kita pergi, ada satu keluarga kematian suami dan ada 6 orang anak. Daripada yang sulung umur 13 tahun, yang bongsu 4 tahun. Suami dia meninggal 3 tahun lepas. Cuba bayangkan, kenapa Allah beratkan sangat supaya kita peduli pada anak yatim? Kenapa? Sebab kadang-kadang anak-anak yang ada mak bapak pun terabai. Kadang-kadang anak-anak yang ada mak bapak pun didera. Cuba bayangkan anak tak ada bapak. Di mana mereka akan dapat kasih sayang? Sebab tu Allah tegaskan, orang yang tak peduli pada anak yatim adalah yukazibu bidin. Tak percaya pada hari akhirat. Jadi keluarga ni 3 tahun. Suami tak ada, kerja tak ada, rumah pun tak ada. Tahu dia duduk kat mana? Sepanjang 3 tahun. Ini 40 tahun. Dia menumpah rumah-rumah sekitar di tempat tu, rumah jiran, bukan dalam rumah, di luar. Yang ada bumbung, ada beranda, situlah dia duduk. Selagi mana tuan rumah tak alau, dia duduk kat situlah.
Rumah tak ada, bilik tak ada, bilik air tak ada, dapur pun tak ada. Nak bela berapa orang nak ni? 6. Tanpa duit, tanpa pekerjaan, tanpa rumah. Cuba bayangkan. Sebab tu Allah kata, orang yang tidak memuliakan anak yatim adalah bukan orang yang mulia. Dia bukan orang mulia. Macam mana kamu boleh seronok makan berjalan, kawan kat sana 6 orang, bapa tak ada, kerja tak ada, rumah tak ada, tandas pun tak ada, 3 tahun menumpang. Kita duduk kat sini sedang duduk mengaji. Jemput lagi ustaz daripada luar. Berapa ramai yang miskin terbiar, berapa ramai anak yatim terbiar. Sebab tu saya sebut, Musa pergi belajar, tapi cara dia belajar di mana? Berjalan. Kenapa? Sebab belajar nak bantu orang. Bila nak bantu orang, kena carilah orang yang perlu bantuan duduk di mana? Bukan dalam kelas, bukan dalam masjid, bukan dalam universiti. Orang miskin anak yatim tu duduk di kampung, di kawasan pedalaman, kena berjalanlah. Barulah ilmu tu sampai dan bantuan sampai pada mereka yang memerlukan. Boleh? Okey, saya nak bagi pengajaran ni daripada semua kisah, bermula daripada ayat 21 sampai ayat 26. Ayat 27 ni kisah lain ni. Ini masuk kisah anak Adam, Qabil dan Habil. Kita berhenti ayat 26. Ayat 27 kisah lain. Kita ambil pengajaran untuk ayat 21 sampai 26. Okay, pengajaran pertama. Kelebihan bumi Syam, khususnya Palestin, yang Allah sifatkan bumi yang suci. Yang kedua, Allah telah menetapkan bumi Syam termasuk Palestin adalah untuk Bani Israel yang beriman. Yang beriman. Sebab itulah yang 40 orang sesat ni sebab apa? Boleh masuk tak Palestin? Tak boleh sebab tak beriman. Yang ketiga, setiap pendakwah hendaklah selalu menyebut perkara yang selalu menyebut perkara yang boleh mendorong orang yang didakwah beriman. Seperti menyebut balasan kepada orang yang beriman dan akibat buruk kepada yang kufur. Dan akibat yang buruk kepada yang kufur. Yang ke berapa? Yang keempat, kufur dan murtad adalah
penanda aras kepada penanda aras kepada kemunduran. Dan kecelakaan manusia. Manakala beriman dan manakala beriman dan istiqamah, penanda aras kepada kemajuan dan kebahagiaan. Betul tak? Ramai orang yang berfahaman kaya tu maju, pembangunan tu menunjukkan kemajuan, kemiskinan menunjukkan kemunduran, kan? Itu fahaman yang salah. Sebab Allah kata apa tadi? Musa kata apa di kaum dia? Kalau kamu patah balik ke belakang, kamu rugi. Jadi yang mundur ialah yang tak ikut perintah Allah. Kadang-kadang mungkin dia pergi berperang, lepas tu mati. Sebenarnya dia maju. Tapi yang tak pergi berperang, sehat wal afiat, sebenarnya dia mundur. Sebab dia tak mentaati perintah Allah. Bolehkah? Pada zaman Nabi, ekonomi di Madinah di tangan siapa? Yahudi. Tapi siapa yang maju sebenarnya? Islam. Bahkan Nabi pernah biasa membeli di kedai orang Yahudi. Bahkan masa Nabi mati pun, perisai Nabi masih ada kat kedai Yahudi sebab Nabi gadai. Sebab Nabi miskin, tak ada duit nak bayar, Nabi gadai. Tapi antara Yahudi dengan Nabi dan sahabat, siapa yang maju? Kalau tanya orang awam, dia kata, yang ada kedai lah. Yang berhutang ni tak maju. Betul? Ha. Okey, yang keberapa? Manusia yang paling rugi ialah yang tidak beriman dan mentaati Allah. Manusia yang paling rugi ialah manusia yang tidak beriman dan tidak mentaati Allah. Yang ke? 6. Bangsa yang paling buruk akhlaknya dan paling biadab dengan buruk akhlak dan paling biadab dengan Nabi ialah Bani Israel. Yang ketujuh, bangsa yang paling penakut di dunia ialah Bani Israel. Allah sebut dalam surah apa? Orang Yahudi kalau nak berperang mesti ada apa? Kubu atau berbenteng, kan? Dan di akhirat besok, di akhir zaman nanti bila dia berperang, dia ada berlindung di sebalik apa? Pokok. Itu menunjukkan bangsa Yahudi paling penakut. Boleh pakai lagi ke? Sekarang. Apa tu? Yahudi tu memang penakut sekarang. Boleh? Yang dia berlindung di sebalik pokok tu gambaran mereka penakutlah tu. Dan bila akan berlaku tu? Bukan sekarang, akan datang. Akan datang. Cuma kita nampak sekarang di Palestin macam dia berani pula. Itu sebab apa? Ha, sebab kita
Orang penakut, bila yang depan dia lagi takut, dia jadi beranilah. Macam patut lah. Kita dengan lipas, patut siapa yang takut? Lipas kan, sebab lipas kecil je. Tapi kenapa? Bila dia datang, kita yang lari. Dia jadi berani sebab kita takut. Saya dengar Ustaz kata pas. Lipas. Pernah tak berlaku kita kejar lipas? Tak pernah. Oh, ha, tengok penakut, dia pakai pam. Lipas kejar dia tak pakai apa-apa. Ha? Okey, yang keberapa? Yang ke-8. Orang Yahudi suka bersangka buruk kepada Allah. Orang Yahudi suka bersangka buruk kepada Allah. Kerana mereka suka bergantung kepada kebendaan. Kebendaan atau manusia. Kepada kebendaan atau manusia. Allah kata tak, mereka bumi Palestin untuk mereka, dan bila mereka masuk akan menang. Kan? Dia percaya tak? Kata Allah. Tak. Kenapa dia tak percaya? Ha? Sebab ukurannya ialah kebendaan ataupun orang. Dia kata dalam bumi Palestin ada orang yang lagi kuat. Ha, mana dia takut pada orang. Yang keberapa? Kebiasaannya orang yang beriman adalah dalam kebiasaan orang yang beriman ialah dalam bilangan yang kecil. Dalam bilangan yang kecil daripada kumpulan yang besar. Yang ke-10. Antara nikmat terbesar bagi orang beriman ialah apa dia? Takut. Ha, takut kepada Allah. Antara nikmat terbesar bagi orang beriman ialah takut pada Allah. Kerana takut kepada Allah itu membawanya kepada mentaati Allah. Takut pada Allah membawanya kepada mentaati Allah dan meninggal larangannya. Yang keberapa? Apabila hendak memerangi mana-mana negeri, Islam mengajar hendaklah memerangi melalui memerangi melalui pintunya, bukan memanjat tembok. Yang keberapa? 12. Tawakal kepada Allah adalah penyebab kemenangan. Tawakal kepada Allah adalah
penyebab kemenangan. Yang ke berapa? 13. Haram bergantung kepada manusia ataupun kekuatan senjata. Okey, cukup dulu. Ada berapa tadi? 12. Semua pengajaran 38 pengajaran. Saya pilih-pilih. Ada 38. Jadi minggu depan kita masuk kisah anak Adam. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup. Dalam konteks sekarang yang sebelah ini kan. Benda mengurangi mana-mana negeri ini masuk melalui Jepun. Dalam konteks sekarang betul-betul ini tak ada lah. Sebab yang memang dia pakai jembo dan pintu. Dalam konteks sekarang tak sekarang, mana-mana pintu yang boleh masuk lah. Dia lebih tak sekarang dalam konteks yang macam kubu ke ataupun kampung ke yang ada pintu, masuk dalam pintu. Tapi kalau dia serah negara, pintu negara banyak kan, mungkin daripada atas, sebab kita pun terbang landing daripada atas pun, itu pun negara pintu. Itu dalam konteks negara. Tapi dalam konteks rumah ke kubur ke, masuk melalui pintu. Wallahualam. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.